Saya ini 5 kali bermimpi bertemu Bapak. Saya tidak pernah bermimpi seperti itu. Saya sampaikan itu pada sahabat saya, 2 orang, dan dua-duanya sudah bertemu dengan Bapak. Mungkin salah satu juga memberikan syarat dan pernah menyampaikan. Sekira malam ini saya harus sampaikan itu, karena 5 kali itu mimpinya tidak pernah berubah, sama. Bahkan terakhir kita satu motor berdua, dan saya menguatkan mimpi itu, menyampaikan pesan. Yang pertama itu terjadi jauh sebelum penetapan Bapak sebagai capres, sekitar 7 bulan ke belakang, 7 atau 8 bulan ke belakang. Kemudian masuk saat ijtima ulama, bahkan sebagian saat saya berada di Mekah. Lalu masuk saat periode kampanye sampai terakhir-akhir kemarin. Sampai saya duduk, saya putuskan kapan waktu terbaik bisa saya sampaikan. Ini hari Jumat. Jumat ini hari yang paling baik dalam Islam. Ini hari yang kelima dalam Islam. Dimulai dari Al-Ahad, hari pertama. Itnin dari kata Senin diserap ke bahasa Indonesia, hari kedua. Selasa dari bahasa Arab, Talasa hari ketiga. Rabu dari bahasa Arab, Arba, Arbia. Ya, kemudian ada Khamis, Jumat. Jumat ini dulu orang Arab menyebutnya Yaumul Aruba, hari pesta-pesta. Pesta orang pergi, mereka kadang-kadang menghabiskan waktu dari niaga, pamer dan sebagainya. Maka saat Nabi ganti, datang Nabi, oleh Allah dirubah namanya dengan turunnya Quran surah ke-62. Orang Islam mesti beda. Hasil dari kerja kerasnya, hasil dari segala penghasilannya, ya. Datang dulu, lakukan 2 hal. Pertama, syukuri itu kepada Allah. Karena enggak mungkin kalau Allah mudahkan semua itu bisa diraih. Maka muncul syariat salat Jumat. Ya, turun Quran surah 62 ayat 9. Yang kedua, kenapa diberi nama Jumat? Dari kata al-jam'u, asalnya kumpul, punya 3 arti. Satu, kumpul. Yang kedua, perhatikan siapa yang kumpul. Yang ketiga, bangun relasi dengan setiap yang kumpul, supaya sof itu kuat. Di Jumat itu bukan datang, duduk dengan khutbah, ngantuk, sholat, lantas pulang. Bukan seperti itu. Dan tidak pernah ada Jumatan di masa Nabi, kecuali Jumat itu jadi solusi. Orang lapar dapat makanan, orang haus dapat minuman. Orang punya masalah, memberikan solusi. Di orang datang, Jumat itu selesai masalah. Jumat itu hari baik. Hari kumpul untuk menemukan solusi. Jumat Nabi Adam diciptakan. Jumat Nabi Adam ditugaskan untuk memimpin umat di bumi. Ya, turunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, diberikan tugas. Quran surah kedua ayat 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu mesti jadi seorang pemimpin yang bagus di muka bumi. Makna khalifah itu bukan sekedar pemimpin. Tapi kata para ahli tafsir juga memiliki makna yang memakmurkan, memberikan maslahat. Ya, orang tinggal di bumi itu jangan cuma numpang hidup. Makanya usia kita diberi nama dengan umur. Ya, seakar dengan kata makmur, sesuatu yang bermanfaat. Jadi selama hidup bermanfaat pada orang. Sukses. Ya, berikan hal-hal yang positif. Di hari Jumat ini, wahyu turun. Dan dengan turunnya itu, Nabi diangkat jadi pemimpin di muka bumi. Rasul terakhir, pemimpin semua umat, sampai dengan wafat dan meninggalkan umat. Sekira, mudah-mudahan hari ini wahyu turun hari Jumat ya? Hari Jumat. Semua Jumat. Jadi semua yang baik-baik itu terjadi di masa Nabi SAW itu di Jumat. Jumat itu selalu erat dengan kemenangan. Jumat erat dengan solusi, manfaat. Dan saya memohon pada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita juga tidak keluar dari isyarat-isyarat yang terjadi. Tidak ada yang ditunggu, Pak. Saya lagi menunggu TV, Pak. Ya. Itu umum saja nanti lah ya. Jadi Pak Prabowo, mohon izin dan mungkin juga ada teman-teman, karena ini sifatnya umum juga bisa saya sampaikan. Tapi bagian terakhirnya nanti saya hanya akan tunjukkan kepada Pak Prabowo, boleh ya? Pertama, ada 3 bagian di mimpi itu yang saya sampaikan, dan saya yakin ini benar. Sebab kalau sekali saja mungkin itu setan. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali itu tidak berubah. Dan saya tanyakan kepada ulama-ulama yang memang punya kapasitas keilmuan yang baik, hatinya bersih,
dan mereka sepakat dengan itu semua. Di antara mereka yang sering Bapak datang konsultasi. Kemudian setiap telepon dengan Bapak, dia telepon saya. Kami bicara panjang di telepon, kadang setengah jam, kadang satu jam. Dan perkembangan itu ya insya Allah kami akan gitu. Pertama, ada pesan dalam Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran, ayat ke-26. Ini saya sampaikan tadi jauh sebelum Bapak ditetapkan di jamaah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan, hanya hak prerogatif Allah. Hanya hak prerogatif Allah untuk memilih seorang hamba dengan menitipkan amanah kedudukan, bahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau Allah sudah tetapkan kepada orang itu, tidak akan ada yang bisa mencegah. Silahkan maksimalkan ikhtiar. Jangan takut dengan kurangnya logistik. Jangan takut dengan makar. Jangan takut dengan tekanan. Karena semua hal yang disiapkan itu tidak akan berpengaruh pada keputusan Allah. Cukup berikhtiar dengan baik. Lakukan dengan jujur. Niatkan dengan ikhlas. Maka kalau Allah sudah pilih, itu pasti akan dilihat. Yang kedua, وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Allah berpesan, jika nanti kedudukan sudah berakhir, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang itu menghasilkan kebanggaan Bapak di hadapan Allah. Izzah, sesuatu yang bisa membuat Bapak bangga dan diapresiasi. Bukan cuma urusan dunia, tapi satu saat semua amanah ini akan Bapak bawa di hadapan Allah. Tim sukses tidak akan ada yang menghadap. Pengawal tidak akan ada. Bapak hanya akan menghadap pada Bapak sendirian. Maka siapkanlah kebijakan-kebijakan terbaik. Buat maslahat yang paling baik. Sehingga ketika semua itu Bapak bawa di hadapan Allah, Bapak punya kebanggaan. Kalau ini Bapak lakukan, maka akan Allah berikan dua kemuliaan. Satu di dunia, satu di akhirat. Dan di dunia, Bapak akan mendapatkan apa yang disebutkan Nabi dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi Thalathatu la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang doanya tidak akan pernah ditolak. Dari tiga ini yang pertama disebutkan Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang memberikan maslahat bagi kehidupan masyarakat di sekitar. Yang kedua, As-Sa'imah Hatta Yuftirah. Orang puasa sampai buka. Dan yang ketiga, Da'watul Mazlum. Doa orang yang terdolimi. Itu dunia. Jadi ketika Bapak bersikap adil, buat kebijakan yang baik-baik, itu malam-malam Bapak berdoa, bangun, pikir, sholat, bahkan dalam setiap kesempatan sholat Bapak memohon kepada Allah, itu doanya mustajab. Tidak harus jadi ustaz. Doa mustajab itu tidak hanya seorang kiai yang langsung dijawab. Ya. Tapi kata Allah, melalui lisan nabinya, seorang pemimpin yang adil, diangkat tangannya, dia bermohon seketika dikabulkan. Maka Imam Ahmad pernah menyampaikan kalau ada orang yang punya satu permohonan, satu aja, dan itu mustajab, minta pemimpin yang adil. Dua, ada kemuliaan di akhirat. Hadis ini sudah sangat populer. Orang yang di dunia yang diberikan amanah kepemimpinan, dan dia bersikap adil, baik, membuat kebijakan maslahat, maka dia akan diberikan jaminan ketenangan sebelum hisab. Sab'atun yadhunnuhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan yang akan diberikan perlindungan oleh Allah saat orang lain merasa gelisah, sulit, dan tidak peduli masuk neraka atau surga. Yang penting pengen segera dihisab. Nah, situasi yang berat, lebih berat dibandingkan situasi di dunia, tekanan yang lebih banyak. Maka ada tujuh golongan yang santai saja, tenang. Kok melihat orang kenapa ya banyak gelisah, banyak takut, ya ambil tenangnya. Tujuh golongan ini pertama kali disebutkan Al-Imamul Adil. Pemimpin yang baik, yang adil, yang bijak. Punya kebijakan-kebijakan yang positif. Makanya tawaran kata Allah, saya tidak pilih yang lain. Saya titipkan pada yang saya pilih. Mudah bagi saya pilih yang lain. Saya pilih seseorang buat kebijakan yang baik. Tapi kalau Bapak simpangkan kedudukan itu, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, simpangkan kedudukan, membuat kebijakan yang tidak baik, mencelakai rakyat, berkhianat kepada amanah, maka kata Allah, waktu zillu muntasya, saya akan rendahkan. Jangan tunggu sampai akhir, tapi serendahkan kehidupannya bahkan sejak di dunia. Saya buat namanya tidak baik. Saya buat kesannya tidak baik.
seperti Allah memberikan kesan itu pada Fir'aun dan Namrud dan sebisanya. Yang kedua dan yang ketiga ini yang paling menarik. Kadang-kadang Allah banyak memilih pemimpin baik supaya menyebarkan kebaikannya sehingga terasa oleh banyak kalangan. Kebijakannya, sejahtera, kenyamanan, ketenangan, harmoni. Tapi ada kalimat yang indah di mimpi itu. Tapi kadang Allah berikan pendahuluan pemimpin yang kurang baik supaya diketahui madarat yang lebih besar, bahaya yang besar yang belum tampak sebelumnya. Tampakkan itu dulu supaya Bapak bisa lihat ada masalah yang lebih besar yang sebelumnya nggak tampak. Maka pesan saya di mimpi itu Bapak catat baik-baik apa saja yang muncul itu. Terstrisir. Dan itulah yang jadi bahan Bapak untuk perbaikan. Nah, sebelum saya bangun dan saya terkejut dengan bangun itu, tiba-tiba saya ucapkan satu kalimat. Dan saya tidak akan buka pada yang lain, saya hanya lihatkan pantar bahwasannya. Izin boleh ya? Ya. Saya sudah tuliskan. Bismillah. Sebab kalau saya buka, berguncang dunia ini nanti. Sebentar. Kalau pesannya, pesannya. Ini ditulis saya. Saya sudah mimpi. Nah, dalam mimpi. Dalam mimpi. Langsung bangun ini, langsung saya bangun. Dan saya sampaikan pada beliau ini saat kami bertemu, saya tunjukkan fotonya. Dan dia tidak bisa jawab, hanya diam saja. Saya cari dulu pertemuan. Bapak sampai juga beliau. Saya sampaikan. Saya bertemu dengan beliau. Bicara Yusuf. Saya minta hanya dengan pertemuan sebelumnya. Teman-teman itu ya karena kunjungan ke saya ibu sakit ya saya langsung datang saya klarifikasi apa kesini aku di sini beliau nggak jawab beliau paham beliau paham tapi nggak jawab nggak jawab ya. Tapi ya saya paham isyarat ya jadi saya pikir insyaallah semuanya baik mudah-mudahan juga insyaallah jalannya lapang ya. Dan seperti apa yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dipegang dengan baik untuk ke depan. Saya yakin yang saya tadi kesediaan Bapak terakhir, itu yang dimaksudkan sebelumnya. Mungkin bukan Allah tidak berkenan. Tapi kalau Bapak saat itu dapatkan, kamu bisa lihat seperti yang sekarang. Hanya sesuatu yang harus terbaiki. Dan itu luar biasa. Jadi kalau nggak tampak di masa-masa periode ini, bagaimana bisa terbaik ke depan? Berupa tampil terbaik semua itu jalani dengan ikhlas berpihak yang hasilnya serahkan kepada Allah. Ada tiga syarat dalam Al-Quran tentang kepemimpinan. Pertama, bangsa itu tidak akan makmur maju kecuali dipimpin oleh orang yang memang punya kecintaan kepada bangsa dan ikhlas dalam memberikan pengabdian. Di poin ini saya percaya dengan almarhum Gus Dur bahwa tidak ada yang paling ikhlas saat ini terhadap rakyat Indonesia kecuali Pak Prabowo. Di jalan saya lihat itu. Amin. Saya mimpi ketemu Gus Dur, Pak. Sebelum mengajarkan satu kitab di Al-Azhar. Gus saya nih, Pak. Guru kita. Ya, dan beliau tersenyum dan nyalan. Yang kedua, gak mungkin pemimpin itu bisa membuat negaranya makmur, maju, kecuali memiliki wawasan, kata Al-Quran. Wawasan yang luas dan fisik yang tangguh. So, karena itu ketika Thalut diangkat menjadi raja, Allah yang pilih, masyarakat protes. Dia kan nggak punya uang, tidak punya kedudukan juga yang kuat.
Jadi bekal finansialnya minim. Kemudian kedudukannya dipandang kurang oleh yang lain. Kata Allah, syarat jadi pemimpin bukan uang. Ya, jadi jangan takut kalau ada orang datang dengan uang berlimpah, bukan jaminan jadi pemimpin. Kata Quran, sudah kalau Allah tetapkan, ya jadi. Ya. Kata Allah, saya pilih dia. Bastatan fil ilmi wal jismi. Dia punya wawasan yang luas, punya visi yang bagus, dia visioner. Dan dia kuat bisa menjalani itu. Jadi kalau kita pilih pemimpin tidak punya visi, maka mustahil bangsa itu bisa maju. Nah, yang ketiga, dia punya pola komunikasi yang baik. Karena memimpin bangsa itu bukan level yang kecil. Ya, ada pertemuan, ada dengan tokoh, ada dengan buka wawasan ke depan. Ya, kita punya lahan yang sangat luas, ribuan pulau. Bagaimana bisa komunikasikan keluar? Ya, itu membutuhkan tidak hanya cukup satu bahasa, berbagai bahasa, kemampuan komunikasi yang baik. Tiga ini silahkan dibandingkan. Dari calon yang ada, mana yang paling mendekati. Sekiranya insya Allah, bila itu terpenuhi, mungkin itu titipan dari Allah. Silahkan kebuatkan. Apa yang bisa saya bantu? Terima kasih Ustaz, saya merasa sangat dihormati. Saya juga, ya saya juga merasa bahwa saya ini manusia biasa yang punya kemampuan dan kelemahan, tapi saya siap untuk menjalankan tugas yang saya saya merasa bahwa rakyat menaruh di pundak saya. Jadi saya siap untuk melaksanakan. Saya terima kasih dukungan dan nasihat-nasihat para kiai, para ulama besar, para habaib dari beberapa kalangan yang terus mendampingi saya dan memberi dukungan kepada saya. Jadi saya sekali lagi sore hari ini saya terima kasih kedatangan Ustaz dan kawan-kawan lainnya. Ini kehormatan. Saya juga baru datang dari Surabaya, jadi saya minta maaf, kaget, saya minta maaf, saya lihat nggak pakai sepatu, saya ini salah nih melihat tuan rumah pakai sepatu. Baru masuk, baru datang dari airport, jadi saya terima kasih. Saya banyak belajar, terus terang aja banyak belajar. Saya merasa juga pengetahuan saya mungkin tentang agama kurang tinggi, kurang mendalam, tapi esensinya saya terima dan saya siap untuk bekerja keras bersama kawan-kawan semuanya, karena pekerjaan kita tidak ringan, pekerjaan kita berat. Saya sering dituduh pesimis, bukan pesimis. Saya ingin membangunkan kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa kita. Karena bangsa kita sudah mengalami ratusan tahun pihak-pihak dari tempat yang jauh, pihak-pihak luar yang selalu mengincar kekayaan kita, Pak Ustaz. Bukan kita yang nyerang orang lain. Orang lain selalu datang ke kita dan selalu ambil. Iya, sampai sekarang itu terjadi. Dan alhamdulillah saya lihat sudah ada kesadaran, kebangkitan. Jadi saya terima kasih sekali dukungan Ustaz dan kawan-kawan. Saya menganggap ulama itu guru, pemimpin. Jadi apa yang terjadi kepada murid-muridnya pasti para guru, para ustadz yang paling berkepentingan. Dan apalagi para kiai ustadz adalah paling dekat sama rakyat. Karena selalu bersentuhan. Rakyat yang paling bawah saya kira selalu mencari ustadz, kiai, dan ulama. Sehingga saya merasa sekarang dukungan daripada para ulama itu sangat-sangat
sangat besar. Saya merasa bahwa kita berada di jalan yang benar. Saya yakin kita berada di jalan yang benar. Tidak ada niat dari kita, Pak Sul, yang selalu mendorong saya, mengingatkan saya. Beliau lebih pengalaman di politik dari saya. Saya ini bukan ahli politik, Pak. Saya ini serdadu dulu. Jadi, kadang-kadang ya serdadu itu lurus. Kan begitu, kan? Kalau kita AA, BB, 2 tambah 2, 4. Ternyata di politik ini kadang-kadang 2 tambah 2 mungkin 22. Mungkin. Banyak. Tapi sekarang saya juga banyak belajar. Tadi pesan-pesan itu saya sangat catat, Pak Ustaz. Saya mudah-mudahan saya kuat untuk menjalankan amanah. Saya janji saya akan berjuang sekeras mungkin. Saya tidak akan saya berusaha sekeras tenaga untuk tidak mengecewakan kepercayaan ulama, kepercayaan umat, kepercayaan rakyat kepada saya. Saya berniat untuk mencari putra-putri terbaik untuk bersama-sama kita membersihkan, meluruskan, memperbaiki negara kita yang sangat besar, yang sangat kaya, sebetulnya yang sangat potensial. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita bisa mengembalikan keadaan menjadi keadaan yang sejahtera. Jadi itulah tujuan kami, Pak. Jadi saya sangat berterima kasih dengan bimbingan, dengan peringatan, dan saya mohon terus diperingati, saya mohon terus diawasi. Karena sebagai manusia kita juga mungkin ada kekurangan. Jadi saya pengalaman saya selalu saya ingin berunding. Walaupun kadang-kadang dengan musuh, saya ingin berunding. Itu sifat saya. Jadi saya prajurit, orang mengira Prabowo ini keras begini begitu, tapi saya belajar dalam perang sering kalau kita keberanian itu tidak hanya untuk bertempur, tapi keberanian berunding. Jadi saya selalu ingin coba mencari tadi solusi yang bisa memuaskan banyak pihak. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang mengecewakan banyak pihak. Tapi demi kepentingan yang besar harus dilaksanakan. Jadi saya bertekad sama kawan-kawan dalam tim kami, kita akan cari nasihat, cari bimbingan, cari masukan dari sebanyak mungkin sumber. Dan kita akan konsultasi terus dengan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin dari semua golongan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Saya kira itu dari saya, Pak Ustaz. Sekali lagi terima kasih kunjungannya. Ya, saya tahu Ustaz dan kawan-kawan banyak kesibukan. Jadi di saat-saat yang seperti inilah, kadang-kadang kita harus ambil keputusan, tidak terlalu banyak perencanaan gitu. Begitu Pak Sul telepon dari Lampung, saya segera datang untuk berjumpa. Jadi ini rumah orang tua saya, Pak Ustaz. Saya ya hanya menjaga rumah ini. Saya kira demikian, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Saya tidak pernah rencanakan tuh. Terakhir kemarin saya bicara tentang kemuliaan puasa, suratnya dua. Ayatnya dua sendok, dua. Saya bicara hadis tentang pola sholat malam, baru saya sebutkan hadisnya rokaatnya dua juga. Harus kepada ngangkat tangan saya. Jadi saya lihat pundak bapak itu, harapan itu begitu besar. Masyarakat banyak orang berkumpul, bukan ratusan ribuan. Sekali datang
10.000, 20.000. Istiqlal dengan Pak Azim Fahim, lebih dari 200.000. 100.000. Acara sama Ustaz terakhir saya datang 200.000. 200.000. Di Istiqlal. Di Istiqlal. 200.000. Itu tidak cukup. Di lantai penuh. Dan itu bukan orang biasa, Pak. Ahli Quran. Ahli Quran, seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang tinggal di luar tentu, mereka datang. Ya, dan mereka punya harapan yang sangat besar untuk perubahan, untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, sebagainya. Jadi saya mau katakan bahwa dukungan itu luas. Semangat itu begitu tinggi. Tapi kepercayaan mereka juga besar. Saya berharap Bapak istiqomah. Kalau Allah tetapkan jadi ke depan, jangan jauh dari ulama. Bahkan ini, beliau ini penasihat jati, jaringan, ada jati bertengah. Seting bertengah itu kumpul bikin dan mereka percaya dengan Allah. Ya, jadi itu yang mungkin jadi bagian dari semangat-semangat terbaik. Dan mereka ada di belakang dengan doa, dengan dukungan, datang ke pengajian. Dan kalau Nabi itu sampaikan orang baik ketemu yang baik lagi. Karena roh itu tidak akan mungkin bertentangan. Ya, yang sering menyebut Bapak ngasih isyarat itu kan umumnya orang baik. Orang datang ke pengajian, nggak pernah dibayar, nggak pernah macam-macam. Datang ke Monas, datang ke Amerika. Mereka kumpulkan uang sendiri, bersihkan sampah sendiri. Nyumbang, ada yang nyumbang. Tadi nyumbang banyak. Nyumbang juga. Selalu disumbang oleh orang miskin. Setiap pertemuan. Disumbang oleh orang kecil. Ya, itu tidak mudah gitu. Saya pun untuk kesini tidak mudah. Tidak mudah. Dapat telepon SMS macam-macam. Saya cuma mau nyampaikan mimpi, apa salahnya? Saya kehilangan patwal, kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi ke dunia. Yang penting kita kehilangan Allah ya. Ini kedua, ini yang penting saya sampaikan. Jika Bapak Allah tetapkan jadi dan baik, buat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Saya gandeng tangan Bapak ke surga. Allah Akbar. Tapi kalau Bapak khianat di amanah kepemimpinan, maka saya menjadi orang pertama di hadapan Allah bersaksi tentang kecurangan Bapak. Saya mohon akan gandakan siksa Bapak di neraka. Bertakwalah kepada Allah. Saya akan berdoa siang malam dalam sehidup saya. Saya mohon bawa beban ini dengan baik. Dekati para ulama yang telah tulis menjual dengan Bapak karena mereka tidak dibayangkan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa taqabbal minna inna ilaihi raji'un. Tuba alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا الا غفرته. يا الله jika ada pendosa di tempat ini berkumpul sebesar apapun dosanya, maka jangan biarkan meninggalkan kediaman ini kecuali Engkau ampuni segala dosa. Amin. اللهم لا هم الا فرجته. Ya Allah jika di tempat ini ada satupun di antara mereka sedang gelisah hati, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Amin ya Allah. Allahumma wala mariban illa syafiita. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah kuji dengan penyakit seberapa apapun, maka Engkau akan sembuhkan penyakit. Allahumma wala asiran illa yassar. Ya Allah, jika ada di tempat ini yang tengah mengalami kesulitan dalam tekanan apapun yang mereka rasakan, amin ya Allah, maka ringankan segala kesulitan mereka dan hilangkan. Allahumma la hajata min hawaijid dunya wal akhirati fiha lak ridha wa fiha lak as-salam. Illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada pun hajat terbaik ya Allah, yang Engkau ridai untuk maslahat yang lebih besar yang kami mohonkan, diucapkan ataupun hanya disematkan dalam jiwa kami, maka selama itu Engkau ridai, maka mohon kabulkan dan mudahkan ya Allahumma rahim. Allahumma rizukna ya Allah yang terai dari tambah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang Engkau ridai ya Allahumma rahim. Allahumma rizukna ya Allah raisal amanah, raisal adli, fata'ala. Ya Allah, anugerahkan kami bagi bangsa Indonesia. Kami mendambakan pemimpin yang adil. Kami mendambakan, ya Allah, pemimpin yang mampu membawa kami pada kemajuan dan sejahtera. Allahumma iktafaina, ya Allah, biraisin mazlumin, zalimin. Ya Allah, kami cukupkan, ya Allah. Kami mohon, jangan anugerahkan kami pemimpin yang berkhianat. Pemimpin zalim, pemimpin yang merusak. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al, ya Allah, Indonesia baldatan thayyibatan lan tatarum. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang Engkau ridai. Negeri yang makmur sentosa, negeri yang bisa menginspirasi dalam berbagai kebaikan. Allahumma ya arhamar rahim, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alladhi 'ala kulli syai'in qadir, biyadikal khair.
Allahumma ya arhamar rahim, wafiqni Pak Prabowo ya arhamar rahim. Amin. Tawfiqan muyassar. Amin. Tawfiqan muyassar. Amin. Allahumma ya Allah, biyadikal khair, biyadikal aman, biyadikal amanah, biyadikal yusr. Sawfa tayassar kullu al-'asr ya arhamar rahim. Allahumma segala kesulitan akan menjadi mudah. Allahumma amin. Segala yang jauh akan menjadi dekat. Amin. Allahumma ya Allah, segala yang berat akan menjadi ringan dengan segala kuasa. Maka mohon mudahkan dan berikan ya Allah langkah yang mudah, langkah yang terbaik. Taufik-Mu ya Allah pada Pak Prabowo, yang mudah-mudahan ya Allah Engkau titipkan kepada beliau amanah yang terbaik. Amin. Dan dengan itu mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allahumma laqad da'unaka kama amartana fa ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah bermohon seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Ikhtarnaka ma amartana fa ajib du'ana kama wa'adtana. Kami telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Mohon jaga kami dalam ikhtiar kami seperti apa yang telah Engkau ridai. Amin. Dan jauhkan kami dari segala apapun yang dapat menyungkurkan kami ke dalam murka-Mu. Amin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya dua hadiah. Hadiah ini pesan Nabi itu bisa menenangkan hati. Bapak lagi senggang. Sahabat saya sudah berikan tasbih, berikan parfum. Ada satu yang disebut oleh Nabi paling baik, berikan ketentraman, kedamaian pada jiwa. Bapak bisa bawa, dan itu yang sekarang sedang dicari banyak orang. Mushaf Al-Quran, namanya Taisir. Boleh pinjam. Ini mushafnya sedang Bapak baca. Ya. Tidak usah di depan banyak orang lah. Karena dikira pencitraan ya. Belakang, malam buka. Ada terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Kalau Bapak ingin mencoba, baca-baca. Ini cara menghafal Al-Quran dalam 30 hari. Saya menjadi anak-anak muda. Mereka 30 hari hafal Al-Quran. Masih banyak. Ada satu lagi, Mas. Saya lihat Bapak senang baca. Saya berikan satu. Saya mau Bapak sibuk, ini sela-sela bisa baca, situ ada beberapa petunjuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.